بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه ما بعده. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marhaban di program Akidah dan Kehidupan, hadir kembali menyapa Anda di edisi hari Jumat Mubarak insyaallah bersama Ustaz Muhammad Ikhwan Hafizahullah taala yang akan menemani program acara kita hari ini. Dan beliau akan memaparkan beberapa maklumat dan mudah-mudahan ini bisa menyemangati kita untuk memperbaiki ibadah dan akidah serta keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua hal yang Allah Subhanahu wa taala tidak suka. Dan dua hal ini tentu adalah karakter yang mungkin ada pada diri kita. Apakah dua hal yang Allah Subhanahu wa taala tidak suka kalau karakter ini ada pada diri kita? Insyaallah kita akan menyimak pemaparannya dari beliau di pagi hari ini. Seperti yang sudah nampak di layar kaca Anda, beliau hadir di samping kanan saya. Harapan kita semua mudah-mudahan narasumber kita di pagi hari ini sehat walafiat, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Sepertinya janjian Ustaz, warna bajunya hampir mirip begitu. Masyaallah. Masyaallah. Mudah-mudahan diberikan kemudahan nih aktivitas dakwahnya, Ustaz. Allahumma amin. Untuk mengefisiensi waktu, kita akan menyimak apa sebenarnya dua hal yang Allah Subhanahu wa taala tidak suka ketika dua karakter ini ada pada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Khusus mutahah li fadilatil ustaz, falyatafaddal masykuran wa ma'juran. Silakan Ustaz. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalam ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Para pemirsa Umat TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah di pagi hari yang sejuk ini, di pagi hari yang berberkah ini, kembali kita berada di dalam majelis virtual ya. Mungkin kita tidak berdekatan secara fisik, tapi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taisir kepada kita, memberikan kemudahan kepada kita untuk kita bisa berada insyaallah di dalam majelis ilmu ini. Saya hamba Allah yang ingin belajar bersama dengan Anda. Saya hamba Allah dan kita semua adalah hamba-hamba Allah yang penuh dengan harapan agar Allah Subhanahu wa taala memberkati setiap langkah dan amalan kita di dalam kehidupan. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita pasti memiliki harapan. Dan pasti setiap kita juga memiliki rasa takut dan kekhawatiran. Namun, harapan ini jika dikaitkan dengan masalah akidah, maka sesungguhnya dia adalah merupakan satu hal yang mutlak ada pada diri seseorang. Namun, ketika harapan kepada Allah itu tidak diwujudkan dalam amal seseorang, maka sesungguhnya dia bisa sangat berbahaya. Demikian pula rasa takut ketika dia mengantar seseorang untuk sampai kepada keputusasaan, maka itu pun adalah merupakan kebinasaan. Saya ingin kutipkan di sini Ustaz perkataan dari Imam At-Tahawi dalam Al-Aqidah At-Tahawiyah. Beliau mengatakan rahimahullah, Al-Imam At-Tahawi rahimahullah berkata, wal amnu wal iyasu yang qulani an millatil Islam wa sabilul haqq bainahuma li ahli al-qiblah. Al-amnu. Al-amnu artinya rasa aman. Rasa aman dari apa? Aman dari ancaman terhadap siksa Allah Subhanahu wa taala. Merasa aman dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ini harapan yang berlebihan. Orang yang katanya berharap kepada Allah tapi yatamada fil ma'asi. Dia terus menerus dalam perbuatan maksiatnya. Dia mengatakan Allah itu maha pengampun. Iya. Biarlah masa muda ini kita nikmati saja. Ya.
biar mengalir saja. Bahkan ada istilahnya muda foya-foya nih, Ustaz. Muda foya-foya, ya. Tua kaya raya. Tua kaya raya mau mati masuk surga. Iya. Enak aja, ya. Emangnya surga itu barang murah, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah bahwa barang jualannya Allah itu mahal. Ya. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah barang jualannya Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahi jannah. Ketahuilah bahwa barang jualannya Allah itu adalah surga. Surga. Nah, ada orang mudah-mudahan nas'alullah al-afwa al-afiyah, semoga kita tidak termasuk di dalamnya. Manusia-manusia yang merasa aman dari siksa Allah, aman daripada azab Allah subhanahu wa ta'ala, lantas kemudian bermudah-mudah di dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan, maka inilah yang disebut dengan rasa aman yang tidak aman. Ya, dia sebenarnya merasa nyaman saja, berada pada zona yang nyaman, tapi tidak aman. Ya, ini adalah perkara yang pertama. Dan mohon maaf, inilah yang mengantarkan sebagian orang sampai kepada iltibas atau salah arah, ya, dalam amalan dan keyakinannya, sehingga mirip-mirip terpercik dengan keyakinan yang disebut dengan keyakinan Murji'ah. Ya, kaum Murji'ah itu mengatakan bahwa iman ini, ya, yang penting Anda sudah mengaku beriman. Ya, masalah Anda tidak melaksanakan kewajiban, Anda melakukan dosa pelanggaran, itu bukan bagian daripada iman. Amal itu bukan bagian daripada iman. Ya. Yang penting pengakuan saja. Akhirnya mereka bermudah-mudah di dalam melaksanakan takalif asy-syar'iyyah, kewajiban-kewajiban syariat ini. Baik melaksanakan kewajiban ataupun dengan melaksanakan meninggalkan kewajiban ataupun dengan melaksanakan dosa. Yang kedua, ya, al-iyasu wal amnu wal iyasu yang qulani an millatil Islam. Al-iyas ini adalah keputusasaan. Ya, dia takut sekali dengan dosa. Takut sekali dengan meninggalkan kewajiban. Tetapi rasa takutnya ini yang sampai pada tahapan yang berlebihan mengantarkan dia untuk berputus asa. Tak ada lagi harapan. Iya. Bahkan ketika itu dia terapkan kepada orang lain, orang yang berbuat dosa dianggap kafir sudah. Iya. Sudah, Anda melakukan dosa, Anda sudah keluar. Tidak ada lagi harapan bagi akan keimanan pada Anda. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an." Iya. Wahai hamba-hambaku yang sudah melampaui batas atas diri-diri mereka sendiri, jangan kalian pernah berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa. Nah, dia rasa takut akhirnya bukan hanya diterapkan pada dirinya tapi juga kepada orang lain dengan mencap orang sudah keluar dari Islam, dari iman ini pada saat mereka melakukan perbuatan dosa. Nah, sungguhnya jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, rasa harap ini mutlak ada pada diri kita, ar-raja. Tetapi ar-raja as-sadiq, rasa berharap yang jujur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan mau memanipulasi Allah, ya. Mau menipu Allah, ya. Dia bilang, ya Allah, saya berharap padamu. Tetapi kemudian dia tetap melakukan dosa dalam hati kecilnya, dia katakan, kau kan pengampun ya Allah. Ya, saya lakukan ini, dia programkan dosanya. Ya, bangga dengan dosa-dosanya bahkan. Harapan apa yang Anda tinggalkan kepada Allah? Ya. Nah, ini sangat berbahaya pemahaman ini, dan inilah yang disebut oleh para ulama kita dengan pemahaman Murji'ah. Ya. Katakan Murji'ah karena dia berasal dari kata arja yurji, berarti akhara yuakhiru, berarti mentakhirkan atau tidak memasukkan. Akhara al-amala an musammal iman. Mereka tidak memasukkan amal bagian daripada keimanan. Yang penting sudah pengakuan dalam hati sudah. Ya, dilafalkan syahadat, oke, khalas. Ya.
Anda sudah beriman. Anda meninggalkan kewajiban tidak akan mengurangi iman Anda. Anda melakukan dosa tidak akan mengurangi iman Anda. Padahal dosa dan amalan itu menambah dan mengurangi iman. Iya. Dan mungkin tidak sama persis dengan itu, tetapi ada manipulasi-manipulasi terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala dalam pelaksanaan sebagian orang. Yeah. Contoh. Ada yang korupsi. Ya, dikatakan Allah Maha Pengampun. Oke. Okay. That's right, ya. Benar itu. Anda sudah korupsi? Benar, ya. Begini. Bertobat saja. Sampai di sini benar, ya. Dan untuk itu Anda harus mengeluarkan harta yang Anda korupsi itu, ya. Sekian persen, 20%. Iya. Saya pernah temuin orang seperti ini. Ada gurunya katanya yang ngajarkan seperti itu. Ya, kalau Anda sudah korupsi, ya, atau mendapatkan pendapatan dari yang haram, ya, maka lakukan saja amalan-amalan begini, sudah. Itu pasti diampuni. Ya. Dan kemudian diprogramkan lagi untuk melakukan lagi kejahatan, dosa selanjutnya. Yang penting penghasilan itu jangan Anda makan semua, ya, sebagiannya. Ada ajaran juga, ya, mohon maaf, pelacur, ya, orang sebut pekerja seks komersial, ya, kata-kata PSK juga ini saya kurang setuju sebenarnya, ya, dikatakan pekerja seks komersial, seakan-akan kerja seks seperti itu juga legal dan itu juga halal, ya, yang, nah, tapi ada pemahaman begini, kalau Anda sudah melakukan itu bertobat kepada Allah, sampai di sini benar, ya. Dan tobat seperti itu adalah dilakukan dengan membaca zikir ini, zikir ini, zikir sekian. Iya. Nanti sudah bebas lagi tuh, iya, dosanya. Nah, besok lakukan lagi seperti itu, penghapus dosanya seperti ini. Tidak begini agama, saudara. Kalau seperti ini agama ini kita permain-mainkan Allah. Kita mau menipu Allah Subhanahu wa taala. Anda tidak bisa yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Mereka tidak menipu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mau melakukan dosa, kita berdosa tidak boleh diprogram dong. Iya. Setiap saat kita bisa berdosa, manusiawi. Iya. Tapi setiap saat juga kita harus bertobat. Tetapi bukan berarti kita melakukan program dosa. Iya. Silahkan berdosa, yang penting Anda bertobat. Iya. Ini namanya mempermainkan. Ini harapan yang kadzib. Harapan yang dusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti ini. Inilah yang membinasakan iman Anda. Bahkan Imam At-Tahawi mengatakan yang qulani atau bisa menyebut, membuat orang keluar dari Islam. Kenapa dikatakan bisa keluar dari Islam? Orang yang yatamada fil ma'asi, kemudian berharap dengan harapan yang dusta, dia akan bisa sampai pada titik, ya, kulminasi dalam tamadinya itu, bahasa Arab tamadi artinya berkesterusannya dalam perbuatan dosa, sampai-sampai dia bisa menghalalkan perbuatan dosa itu. Dia sadar atau mungkin tidak sadar, dia halalkan perbuatan dosa itu. Ya, padahal menghalalkan satu perbuatan dosa adalah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kita hindari di dalam kehidupan kita. Demikian pula sebaliknya. Orang yang berlebihan tidak punya harapan lagi kepada Allah, ya. Ini tidak dibenarkan juga. Dan kadangkala tidak diterapkan hanya pada dirinya termasuk kepada orang lain. Tidak ada lagi harapan keimanan padamu. Ya. Kau melakukan perbuatan dosa sudah, kau tidak termasuk orang beriman. Ya, kau kafir. Ya. Seakan-akan sorga dia yang kapli. Ya. Ya. Seakan-akan dia yang memiliki stempel keimanan. Ya. Dia yang bisa memasukkan orang ke sorga atau mengeluarkan orang dari sorga. Seakan-akan dia mau menjadi seperti Tuhan. Ya. Ada juga yang sampai tahapan putus asa kepada dirinya sendiri. Ini sama sekali tidak benar. Ya. Nah, yang benar adalah yang ada di antara hal tersebut. Tidak berlebihan di dalam berharap, tidak berlebihan di dalam khawatir dan ketakutan. Dia berharap kepada Allah dengan harapan yang sangat tinggi, tetapi harapannya itu tidak mengantarkan dia untuk mengabaikan perintah Allah. Bahkan dia sangat memperhatikan dan mengharap dari Allah balasan yang besar. Dan kesalahan yang dilakukannya dia harap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia di dalam hari-harinya bisa saja tersalah. Ya. Tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Tetapi kesalahan itu tidak membuat dia patah harapan, putus harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mirsa sekalian yang berbahagia,
Inilah yang tadi disebutkan oleh Imam At-Tahawi sebagai yang kulani an millatil Islam. Kita juga perlu pahami di sini bahwasanya semua amalan-amalan kita itu, ya, semua amalan-amalan kita itu akan seimbang, ya. Kita ketahui ada yang namanya arkanul ibadah, ya, rukun tiga pilar daripada ibadah itu. Yang pertama adalah raja tadi, yang kedua adalah khauf, ya, dan yang tentunya yang ketiga adalah mahabbah atau cinta. Kita beribadah taat kepada Allah, landasannya cinta kepada Allah. Kita berharap kepada rahmatnya, kita takut dengan azabnya. Berkata salah seorang ulama bahwa burung itu nanti bisa terbang kalau memiliki dua sayap yang bisa menyeimbang, yang seimbang. Ya, kalau dia cuma punya satu sayap atau cuma punya dua sayap tapi satunya tidak bisa bergerak dengan maksimal, maka dia tidak bisa terbang. Demikian juga dengan iman kita ini akan terbawa, terangkat ke sisi Allah Subhanahu wa taala dengan cinta, dengan harapan dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul proporsional. Iya. Makanya ada ungkapan dalam dalam referensi para ulama kita, mereka mengatakan man 'abadallaha bil hubbi faqat fahuwa zindiq. Barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan cinta saja, maka dia adalah zindiq. Zindiq itu akan keluar dari Islam. Ya. Ini seperti inilah sebagian orang-orang sufi yang sesat. Mereka beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, katanya tidak takut pada neraka, tidak berharap juga kepada surga. Iya. Dia cuma karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa mengantarkan kepada kekufuran. Iya. Karena dengan demikian dia akan yuzilu at-takalif asy-syar'iyyah. Tidak ada lagi yang diperlukan dari taklif atau pembebanan syariat. Yang penting cinta kepada Allah. Nah, ini orang berlaku dosa, dia bisa beralasan ini karena cinta kepada Allah. Ya. Nah, harapan-harapan dusta juga bisa mengakibatkan seorang keluar daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para pemirsa sekalian, ada perkara-perkara yang wajib untuk kita waspadai agar jangan sampai keimanan kita tercoreng, tergerus, bahkan hangus dan habis. Iya. Kita jaga keimanan kita ini, ya, dengan keseimbangan antara raja dan khauf. Orang sebut harap-harap cemas. Kita berharap kepada Allah tetapi tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Iya. Tidak juga berarti kita mengatakan Allah mengampuni semua dosa lantas kemudian kita ya sudah lakukan saja. Ya, kita programkan. Itu adalah sesuatu yang sangat naif, sesuatu yang sangat merugikan kita di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira inilah sebagai pengantar kita, ya, diskusi kita atau belajar kita pada kesempatan di pagi hari yang berberkah ini, hari Jumat. Kita banyak-banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Kemudian yang penting juga untuk diperhatikan dalam konteks dua sifat ini, bos kalian, bagaimana agar kita senantiasa meningkatkan pula rasa harap kita, kemudian takut kita ini secara simultan. Iya. Maksudnya adalah mari beramal dengan harapan-harapan yang indah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kita perlu banyak membaca kitab-kitab targhib. Ya, perlu banyak membaca Al-Quran dan menyediakan ruang hati kita untuk harapan-harapan itu kepada Allah. Tetapi pada kamar yang lain dalam hati kita, ya, kita tempatkan juga, ya, pasukan-pasukan al-khauf itu, ya, rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang akan membentengi kita dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa harap ini akan membuat kita semakin bersemangat untuk beribadah dan taat kepada Allah. Rasa takut akan membuat kita berhati-hati dengan perkara yang akan menggelincirkan kita di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu perkataan, walaupun itu penyikapan yang sederhana. Nah, bangunan rumah, ya, rumah yang diberkati itu, ya, adalah rumah yang maksimal penggunaannya. Maka rumah hati kita ini maksimal dengan cinta kepada Allah, ya, diisi kamar-kamarnya dengan harapan, diisi bilik-biliknya dengan rasa takut.
dan kemudian disinari dengan ya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan terang benderang, ya. Harapan kita tidak pernah putus kepada Allah, tetapi harapan itu kemudian tidak mengakibatkan rasa takut kita menjadi hilang, tetapi harapan itu berwujud, ya, dengan maksimalisasi ibadah. Takut itu berwujud dengan upaya maksimal untuk meninggalkan dosa dan kesalahan. Dan perlu kita catat juga dalam catatan batin kita, ya, bahwa hanya Allah yang bisa memberikan taufik kepada kita untuk bisa melakukan semua ketaatan itu. Dan hanya Allah yang memberikan taufik kepada kita agar kita terhindar dari semua persoalan dan kelakuan yang buruk dan dosa itu. Ikhwani fillah wa akhwati fillah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang merasa aman karena ya dia tidak dapatkan kesulitan dalam kehidupan. Betul. Iya. Saya ini aman-aman saja, ya. Sehat wal afiat. Ya, saya enggak sholat. Sehat. Rezeki mengalir. Ya, Allah sayang sama saya. Oh, jangan. Ya. Itu mungkin istidraj yang diberikan Allah sebagai persekot agar Anda kemudian atau orang ini semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah merasa aman dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada masalah, kita di Indonesia ini aman-aman aja kok. Ya. Aman kita di Indonesia ini. Enggak perlu khawatir berlebihan, ya. Anda tidak perlu terlalu takut dengan dosa, itu sudah fitrah katanya. Hmm. Ya. Silahkan berdosa, ya, dan nanti Anda tobat lagi. Ini mempermainkan agama, saudara. Jangan sampai kita merasa aman dengan keberadaan kita di dunia ini sekejap mata pun. Kita tetap harus merasa khawatir. Jangan sampai Allah tidak masukkan kita ke dalam kelompok orang-orang yang selamat nanti pada hari akhirat kelak. Saya kira Ustaz Abdullah, ya, ini yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebutkan tentang H2C, harap-harap cemas. Artinya kita melakukan ibadah, kita berharap itu diterima oleh Allah, nah, dan khawatir jangan-jangan tidak diterima. Begitu juga, Ustaz? Iya. Jadi kalau kita tahu ada satu amalan kita walaupun sebesar biji sawi diterima oleh Allah, itu kata para ulama dahulu, kita lebih berharap mereka terhadap hal itu daripada dunia beserta segala isinya. Allah. Iya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Hanyalah Allah menerima amalan itu dari orang-orang yang bertakwa. Ya, kalau sudah ada amalan kita biar sebiji sawi saja diterima oleh Allah, itu sudah tanda ya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah masukkan kita termasuk di antara hamba-hambanya yang demikian itu. Amin ya Allah. Baik, untuk Anda yang baru bergabung, program Akidah dan Kehidupan menyuguhkan materi yang sangat luar biasa. Dua hal yang membinasakan seorang hamba, yaitu terlalu berharap dan berputus asa ketika melakukan banyak kesalahan. Tentu Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai hal ini dan kita harus memperbaikinya secepat mungkin agar ibadah serta keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah keyakinan dan ibadah yang murni. Silahkan di 081-324-56-2244. Insya Allah pertanyaan Anda akan kami jawab selepas kita menyimak jeda berikut ini, tetap di Akidah dan Kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Namun orang-orang yang seperti ini seperti digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa kita lihat di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta nasud dzikr wa kanu walakin matta'tahum wa aba'ahum hatta nasud dzikr wa kanu qauman bura. Ya. Tetapi engkau memberikan kenikmatan kepada mereka, ya Allah. Dan demikian pula bapak-bapak mereka. Sampai mereka melupakan zikir itu. Mereka lupa tentang Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu qauman bura. Kemudian mereka menjadi kaum yang binasa. Iya. Jadi ada orang yang dapatkan dunia. Ada orang yang dapatkan
kemewahan hidup. Ya. Tapi tidak taat kepada Allah. Ya. Bahkan ada kafir kepada Allah. Tapi kok kaya? Pertanyaannya, apakah Allah ridha kepada dia? Oh, belum tentu, saudara. Hmm. Bahkan pasti Allah tidak ridha kepadanya. Tapi kok Allah berikan dunia kepadanya? Oh, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita. Wala yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad. Jangan kau terperdaya dengan berbolak-baliknya orang-orang yang kafir di atas negeri-negeri itu. Mereka bisa ke sana kemari dengan kemewahannya, dengan kekayaannya. Bukankah Qarun orang yang paling kaya tapi dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Bukankah Firaun adalah orang yang paling berkuasa tetapi dia juga kafir kepada Allah? Ukuran kekayaan, ukuran kenikmatan hidup, ya, itu harus kita lihat di dalam perspektif iman dan tidak beriman. Kalau dia adalah orang yang beriman, maka nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, insya Allah itu adalah merupakan karunia Allah. Ya, itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala untuk punyan dia bersyukur dan bertambahlah keimanannya. Tapi kalau kemudian kita lihat orang yang tidak beriman, kufur kepada Allah, pelaku maksiat, tidak bertobat, kemudian dia betapa banyak kenikmatan dunia tersandar kepadanya, tertitipkan kepadanya, itu adalah istidraj. Hmm. Itu diberikan oleh Allah agar dia mendapatkan azab yang lebih besar lagi nanti pada hari akhirat. Dia terlalaikan. Iya. Mata'tahum wa aba'ahum. Engkau buat mereka, ya Allah, menjadi orang-orang yang dapatkan kenikmatan itu bahkan dengan bapak-bapaknya. Tapi mereka akan dengan demikian, mereka melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ukuran kebaikan itu bukan dengan kenikmatan sementara yang ada di dunia. Hmm. Tetapi kenikmatan hidup yang hakiki itu adalah karunia iman pada diri kita. Saya kira begitu. Allah. Baik, untuk menguatkan keimanan mungkin Ustaz, karena terkadang ada kaum muslimin yang merasa wah, ini kita sudah beriman tetapi kenapa mereka lebih punya finansial dan kita ini sudah beriman kepada Allah, tapi kenapa Allah seakan-akan berpihak kepada mereka untuk sisi finansialnya begitu Ustaz? Untuk menguatkan keimanan supaya tidak cemburu bagaimana Ustaz? Pertama, seorang beriman harus yakin bahwa dunia ini namanya saja Darul Ibtila. Darul Ibtila. Dunia ini tempat diuji. Ya. Bukan mendapatkan semua hasil daripada usaha kita. Innamatuwafuna ujurakum yaumal qiyamah. Nanti sempurna balasan daripada amalan kalian itu pada hari kiamat. Jangan kita mau bersedekah contohnya. Ya, saya bersedekah ini 1 juta nih. Ya. Tujuannya agar sebentar saya dapat 2 juta. Mau minta agar dilipat gandakan kembaliannya begitu Ustaz. Oh, bukan begitu matematika ilahi. Allahu Akbar. Mungkin bisa saja lebih daripada itu. Iya. Tetapi gantungkan dulu harapan kepada Allah pada hari kiamat. Ya Allah, saya niatkan sedekah ini untuk keselamatan saya di akhirat, ya Allah. Dan ya Allah, kalau ikhlas ini kepada-Mu, ya Allah, selamatkan saya juga dari bencana, ya Allah. Ya Allah, saya ikhlas, mudah-mudahan kau berikan kepadaku keikhlasan dengan sedekah ini, ya Allah. Saya juga butuh, ya Allah. Ya, berikan saya. Kadangkala Allah Subhanahu wa taala kabulkan itu. Dalam pengertian pengabulan yang kita lihat secara lahiriah. Ya. Tetapi jangan dulu tergesa-gesa mendefinisikan pengabulan daripada permintaan kita itu hanya wujud lahiriah daripada permintaan kita. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang hamba itu berdoa meminta kepada Allah kecuali Allah berikan kepadanya satu di antara tiga. Yu'ajilullahu da'watah, Allah segerakan apa yang dia minta. Minta HP, HP datang. Ya. Minta minum, minum datang. Minta pakaian, pakaian datang. Ya. Minta istri, ya, kawin besok. Iya kan? Baik. Nah, tapi kadangkala Allah Subhanahu wa taala tidak berikan secara lahiriah apa yang kita minta, tidak kita lihat kasat mata, tapi kita diberikan yang lebih baik lagi. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an au yasrif anhu su'an mithla, Allah memalingkan dia, menyelamatkan dia dari satu kondisi yang buruk yang sebanding dengan permintaannya. Allahu akbar. Dia minta mobil,
mau juga mobil, mau beriman, mau mobil juga seperti, tapi Allah tidak kasih mobil. Tapi Allah selamatkan dia dari kecelakaan karena mobil. Artinya Allah lebih tahu apa yang cocok lebih untuk tahu. Kita. Iya. Ya. Nah, minta motor, Allah tidak kasih motor, Allah cuma kasih sepeda. Iya. Tapi Allah selamatkan dia dari kecelakaan kendaraan bermotor. Allahu Akbar. Contoh ya. Nah, dia minta kaya, kok kita enggak kaya nih? Enggak ada masalah minta aja kekayaan, tetapi apakah itu membawa kemaslahatan bagi Anda? Kadangkala kekayaan itu membuat Anda nanti lupa kepada Allah. Ya. Anda bisa bertengkar suami istri. Waktu miskin enggak ada pertengkaran. Betul. Alhamdulillah, ya. Makan sayur aja sudah dengan tempe, alhamdulillah syukur, alhamdulillah, ya. Oh juga kaya. Ya, akhirnya bertengkar gara-gara makanan. Ya. Saya sudah bilang, Bu, ya. Saya mau makan ayam panggang. Kenapa Ibu cuma berikan ayam goreng? Ah, itu kan ayam goreng sama aja, enggak sama. Ya, antara ayam panggang ayam goreng bertengkar. Betul. Akhirnya kenikmatan ini namanya ya, nikmat membawa sengsara, bukan sengsara membawa nikmat. Iya kan? Nah, dan yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah menyimpankan pahalanya doa itu, harapannya pada hari akhir. Berkata Umar bin Khattab, saya inni la ahmilu hamma al-ijabah. Innama ahmilu hamma du'a. Iya. Saya enggak terlalu peduli apa Allah beri yang saya minta atau tidak, tapi yang penting saya berdoa. Iya. Begitu sudah berdoa, luar biasa pahalanya. Ya. Kita tidak tahu, maka minta-minta teruslah kepada Allah. Dan orang yang beriman akan diijabah oleh Allah. Dan ijabahnya itu bisa, ya, seperti yang kita sebutkan tadi itu. Dan begini, kadangkala orang itu melihat nikmat itu hanya pada ada yang pada orang lain. Istilahnya, bunga itu senantiasa indah di taman orang lain. Ya? Ya. Dia menanam bunga melati di taman rumahnya. Tapi dia melihat mawar yang tumbuh di taman halaman orang. Tetangga itu lebih indah. Mawarnya luar biasa begini. Betul. Tapi sebenarnya dia lupa untuk mencium bunga melati yang demikian harum ada di tamannya. Walaupun bunganya kecil-kecil. Karena matanya yang dia pakai. Dia tidak pakai penciumannya. Nah, dia melihat, wah, kenapa orang semua, contoh lagi ya, kendaraannya luar biasa. Ada pakai mobil ini, mobil itu. Baik. Ya. Tapi dia lupa bahwa dia diberikan kendaraan yang paling mahal, paling berharga, paling hebat. Apa itu? Dua kaki. Allah. Ya. Bisa berjalan kemana-mana. Ada orang yang punya, kita sudah lihat lah. Ya, orang yang diuji saudara-saudara kita. Mungkin ujiannya orang macam-macam. Ya. Jangan sangka bahwa orang sudah kaya tidak ada ujiannya, saudara. Ujiannya mungkin macam-macam. Dan itulah Allah subhanahu wa ta'ala menguji setiap manusia. Sesuai dengan ya, yang telah Allah takdirkan. Yang telah Allah kodratkan kepadanya. Masing-masing punya ujian. Ya, berat dan ringan itu perspektifnya tergantung paradigma kita. Ya, saya kira begitu. Ustaz. Baik. Ya. Ini pertanyaan dari 08132201 sekian-sekian. Ini mungkin butuh penjelasan lebih rinci, Ustaz. Boleh mengatakan bahwa mengapa penduduk negeri yang cenderung mayoritas muslim itu keadaannya dalam tanda kutip terkesan sengsara, dilanda perang, kemudian banyak musibah dan seterusnya. Ini mayoritas muslim. Kira-kira bagaimana untuk menenangkan diri sebagai penduduk negeri yang banyak muslimnya, Ustaz? Oh, begini. Iya. Kita juga pertama ya, harus objektif lah. Artinya objektif ini, kita jangan terlalu terperdaya dulu dengan apa yang kita dapatkan dari informasi yang ada di sekitar kita. Siapa yang bilang semua orang Islam sengsara? Iya. Siapa yang bilang? Banyak yang senang kok. Orang di Mekah, di Madinah senang. Allahu Akbar. Iya. Orang yang ada di negeri-negeri aman kok. Ya. Dan apakah juga asal kafir pasti senang? Ya. Betul. Banyak yang tertindas. Banyak yang miskin. Ya. Bahkan di tengah kemewahan gedung-gedung yang bertingkat di Amerika. Anda pergi ke Brooklyn. Iya. Ya. Anda kira semua orang Amerika kaya dan senang? Oh enggak. Banyak yang susah. Jadi ini namanya cara berpikir kita.
cara berpikir kita itu dibangun di atas informasi. Kalau kita salah menerima informasi dan salah jadi informasi itu input ya, ada input, ada processing. Iya. Iya, kemudian output. Ada outputnya keluar. Iya, output. Jangan kita salah input. Jangan kita salah processing. Akhirnya output pemikiran kita juga salah. Jangan bilang kalau orang beriman pasti susah sekarang. Enggak juga. Tidak semua. Tidak semua. Betul. Dan apakah sebagian besar? Cuma mungkin ya. Contoh kita di, mohon maaf nih, kita di Makassar. Ya. Kami di Makassar. Makassar diidentik dengan kota yang tidak aman. Betul. Di Makassar, Anda pergi ke Makassar akan ada demo terus. Ada penjamretan. Ya. Karena yang diberitakan itu informasi ya, yang didapat. Informasi yang Anda dapatkan itu. Tapi ternyata kami penduduk Makassar aman-aman saja. Alhamdulillah, pagi hari ini masih aman juga ini. Aman, ya. Saya baru minum kopi, ya. Jalan aman, ya. Masya Allah. Ada kita di Makassar ada namanya maco, makan coto, ya. Betul. Gak ada masalah kok, ya. Namanya masalah kehidupan ada, tapi begitulah kehidupan. Nah, kemudian kalaupun ini yang pertama ya, ini tangga pertama dalam pemikiran kita menjawab pertanyaan tadi. Yang kedua, namanya kehidupan ini berbolak-balik, saudara. Watilkal ayyamun udawiluha bainan nas. Demikianlah hari-hari itu kami pergilirkan bagi manusia. Masya Allah. Iya. Baru berapa tahun sih kita? Orang bilang, sejak lama Ustaz, sejak. Iya. Ini sejarah ribuan tahun, dek. Iya. Ratusan tahun. Allah Akbar. Iya. Umat Islam, kita tidak apologetik ya. Iya. Istilahnya kita tidak romantisme sejarah saja, tapi perlu dipelajari bahwa umat Islam pernah berjaya. Betul. Eropa, Andalusia, pusat peradaban dunia pada saat itu. Ratusan tahun, bukan puluhan tahun. Ratusan tahun. Iya. Konstantinopel direbut oleh Muhammad Al-Fatih. Jadi negeri yang luar biasa sampai sekarang, Istanbul. Iya. Nah, negara-negara Eropa, negara-negara ini baru kisaran 100-200 tahun terakhir. Ya. Kita pernah berhadapan dengan mereka perang. Ya. Baru kisaran berapa ratus tahun yang lalu. Contoh kami saja ini karena di Makassar ya. Pada tahun 1607 Islam resmi menjadi agama kerajaan Goa. Ya. Tanggal 9 November 1607. Bersama dengan Sultan Alauddin, bersama dengan Sultan Awalul Islam, mangkubuminya, mengumumkan Islam akhirnya berkembang di sini. Sampai kepada generasi berikutnya. Generasi berikutnya itu ada mangkubumi, kerajaan Goa namanya Karaim Patingaloang. Dia menjadi orang yang sangat luar biasa, menguasai lebih dari 6 bahasa dunia. Berkorespondensi dengan kerajaan Inggris, ya. Bahkan dia pesan teleskop dari Galileo Galilei dan memproduksi satu senjata pamungkas pada saat itu namanya meriam anak Makassar. Masya Allah. Ya. Mungkin yang bisa menyaingi cuma meriam Sultan Muhammad Al-Fatih, ya. Namanya Turkish Bombet, ya. Itu panjangnya 6 meter. Diameternya itu bisa masuk berapa orang. Betul. Dia punya peluru itu kalau dilontarkan habis kapal-kapalnya Spilman orang Belanda. Nah, kita bilang ini Ustadz cuma nostalgia sejarah, mana yang ada. Begitulah, Kak. Ya. Dan Anda harus punya keyakinan, bangsa yang besar, umat yang kuat itu, umat yang punya kebanggaan terhadap sejarahnya dan kemudian akan meniti kemajuan masa depannya dengan menjadikan sejarah sebagai ya bayangan yang terus berada di dalam benaknya yang kemudian menuntun dia untuk melihat masa depannya. Iya. Orang Eropa dulu mandi enggak tahu, saudara. Mandi enggak tahu. Iya. Mohon maaf ini saya tidak memastikan, tapi kalau dalam bahasa Inggris apa bahasa Inggrisnya mandi? Ya. Ada enggak terjemahan satu kata kata-kata mandi gitu? Bath. Take a bath. Ya? Take a bath. Artinya berendam, mandi berendam. Ada namanya take a shower. Mandi mengguyur. Iya. Tapi terjemahkan dalam bahasa Arab. Ghusl.
Orang Arab tahu mandi, saudara. Dulu untuk mandi orang Inggris, ya, orang Eropa, ya, itu suatu yang mahal bagi mereka. Iya. Suatu yang mewah bagi mereka. Orang Islam mandi tiap hari. Allahu Akbar. Iya. Bersihkan badannya, tahu. Mohon maaf, agama tertentu masuk ke Papua dengan dalih kearifan lokal membuat orang-orang Papua cuma mandi pakai bertahun-tahun, berpuluh tahun beragama tersebut, ya. Mandi pakai lemak babi. Ya. Susah hidupnya terus-menerus karena memang mau dijajah. Iya. Datang Islam, ada ustadz kita datang perkenalkan sabun, ya. Masuk Islam satu kampung. Ribuan orang masuk Islam hanya karena sabun. Mereka dijauhkan dari peradaban. Iya, dengan dalih kearifan lokal. Tapi ternyata ketika Islam datang menyentuh mereka, peradaban mereka terangkat. Subhanallah. Iya. Jangan kita merasa kecil. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Bangsa yang besar adalah yang berjiwa besar. Umat yang kuat adalah umat yang berjiwa kuat. Jangan merasa, jangan ini kita ini ada penyakit namanya inferiority complex. Merasa rendah diri berhadapan orang, iya. Menjadi bangsa kacung. Padahal seorang mukmin yang... Seorang mukmin gak boleh. Jangan juga kita terjangkit yang disebut dengan superiority complex. Ya. Merasa takabur. Gak boleh. Kita tawadu dan tetap mengangkat kepala. Marfu'an ras. Iya. Mengangkat kepala. Kita tidak boleh tunduk-tunduk. Rukuk kepada orang. Tapi tidak boleh juga takabur kepada orang. Kita tawadu seperti Umar bin Khattab. Dia dengan tawadunya datang dengan pengawalnya, ya. Tapi gantian, bayangkan pengawal dengan pimpinan khalifahnya gantian di atas tunggangan. Iya. Lewat di genangan air, berkata Umar bin Khattab, buka terompahnya, sepatunya dikempit, baru lewat. Abu Ubaidah bin Jarrah bilang, ya Amirul Mukminin, dilihat-lihat kita orang nih. Iya. Nanti malu gitu. Umar bin Khattab tepuk-tepuk. Ya Aba Ubaidah, dulu kita ini orang kecil, dia, ya, sedikit. Allah yang membanyakkan kita. Dulu kita dihina, Allah yang memuliakan kita. Kapan kita mencari kemuliaan selain Islam, Allah akan hinakan kita. Allah. Iya. Tawadu dengan izzah. Iya. Bangga, tidak takabur. Itulah yang kita inginkan daripada pribadi-pribadi daripada umat ini. Jadi janganlah kita terpenjara dengan informasi yang mungkin tidak terlalu akurat. Okay. Kemudian kita menjadi orang yang merasa terlalu rendah diri. No, iya. Yeah. Antumul a'launa in kuntum mu'minin. Anda orang yang terbaik, paling tinggi kalau kalian betul-betul beriman. Masya Allah. Yeah. Saya kira begitu. Baik, ini pertanyaan terakhir terkait dengan akidah. Dari 08539 sekian-sekian. Ucapannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang rasa takut. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud terkait dengan takut tersebut? Karena terkadang kalau kita takut kepada seseorang, justru kita menjauhi orang itu atau binatang atau hewan atau mungkin kecelakaan kita menjauh. Tapi kalau kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala seperti apa sebenarnya, Ustaz? Takut itu terbagi dua lah paling tidak, ya. Ada yang disebut dengan al-khauf at-tabi'i. Takut yang sifatnya naluri. Ya, naluri, ya. Kita takut kepada benda tertentu, ya. Orang bawa pisau, takutlah. Betul. Ya. Dalam takut dikejar-kejar. Ya, takut dikejar-kejar petugas, ya, yang melakukan kesalahan. Nabi Musa dikatakan khaifan yataraqqam. Betul, Masya Allah. Ya. Ya, takut itu takut. Weh, kok Nabi takut sama manusia? Itu namanya takut manusiawi. Ya. Ada namanya al-khauf at-ta'abbudi. Ya, tadi namanya apa? Khauf at-tabi'i. Ada yang namanya khauf ta'abbudi. Takut yang sifatnya adalah ibadah. Ini yang tidak boleh hanya kepada Allah. Ya. Takut kepada hantu. Ya. Itu bisa jadi takut ta'abbudi. Wah, ini ada yang punya pohon ini, yang penunggunya. Ya. Kita harus beri persembahan kepada, karena takut. Ini takut ta'abudi nih. Kafir. Keluar dari Islam. Gak boleh. Al-khauf ta'abudi. Nah, khauf tabi'i, kalau kemudian tidak kita manage, bisa menjadi khauf ta'abudi.
ya. Takut dengan gelap. Orang takut dengan gelap. Ya. Ya. Lewat di kuburan. Takut gelap. Betul, manusiawi. Mm-mm. Ya. Tapi kemudian dia bilang, ini ada yang punya, yang penunggunya pohon ini. Dia berikan persembahan. Dia kemudian ada rasa takut itu yang kemudian mengantarkan dia melakukan ta'abbud. Atau rasa itu sendiri sudah menjadi ta'abbud. Ya. Bahwa ini dia takut karena inilah yang menguasai. Hmm. Ya. Dan karenanya dia harus melakukan sesuatu dalam bentuk persembahan ibadah. Hmm. Baik amalia ataupun hatinya. Hmm. Itu sudah keluar dari Islam. Nah, itu yang namanya khauf tabii dan khauf ta'abbudi. Kira begitu. Baik. Secara singkat mungkin Ustaz, bahwa takut kepada selain Allah kita lari dari itu, tapi yeah, ketika kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yeah, kita mendekat. Jelas bahwa takut kepada selain Allah membuat kita lari, takut ya. Takut setan, ya. Tak jauhi. Takut harimau, ya. Kita tak jauhi. Tapi takut kepada Allah, orang yang takut kepada Allah justru dia akan semakin mendekat kepada Allah. Itulah Allahu Akbar. Perbedaan takut pada Allah dan pada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan ya, sehat dan mudah-mudahan bisa bersua kembali dengan pemirsa yang ada di rumah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dua hal ini yang sudah kita dengarkan pemaparannya dari narasumber kita di edisi kali ini, mudah-mudahan kita bisa perbaiki secepat mungkin, bahwa kita hanya berharap kepada Allah dan tentu kita tidak boleh berputus asa, karena salah satu karakter orang kafir yang Allah Subhanahu wa taala tidak suka adalah berputus asa. Saya Abdullah Said mewakili seluruh kru dan kerabat kerja di edisi hari ini, pamit undur diri, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah.